Kalau di sini? Kalau syariah kita tadi tanpa DP ya. Oke. Okay. Kalau yang DP-DP minim kita sebenarnya DP 15 juta pun juga bisa. 7 jutaan? 7 jutaan. Okay. Itu udah bisa bawa pulang pickup dengan angsuran 4 jutaan. R3 bisa DP 0%. 0% juga? 0% bisa. Ignis kalau terendah kita DP 12 juta pun udah bisa. Halo teman-teman YouTube. Saya lagi main di kawasan Pantai Indah Kapuk dan saya lagi ada di salah satu showroom Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk. Di sini kalian bisa beli mobil baru Suzuki secara syariah. Katanya keunggulannya itu mobil nggak akan ditarik leasing dan banyak program-program lainnya. Nanti kita ngobrol langsung bukan sama marketingnya, tapi kita ngobrol langsung sama supervisor-nya. Nah, promonya seperti apa? Detailnya seperti apa? Jangan skip video ini karena banyak banget promo-promo mobil baru Suzuki yang akan kita bahas di video kali ini. Kalau kalian baru banget nemuin video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan kasih komentar positif. Kalian yang punya showroom ingin direview juga seperti Suzuki Indo Mobil, silahkan DM ke Instagram Harif Adillah. Kita bikin showroom kalian semakin terkenal, jualannya semakin mudah. Kita cek satu persatu promo yang ada di Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk. Selamat menonton teman-teman dan enjoy. Teman-teman YouTube, sekarang saya sudah sama supervisornya, bukan marketing lagi tapi langsung supervisornya. Jadi promo yang disebutin udah pasti yang paling terbaik ya Pak ya. Betul. Ada Pak siapa? Adam. Pak Adam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat karena kita mau ngasih info mobil baru Suzuki yang lagi promo. Nah, promonya apa? Pak Adam nanti akan jelasin ya Pak ya. Betul. Tapi kalau teman-teman Pak misalnya mau main ke showroom, alamat showroom di mana nih Pak? Kita di Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk. Kalau orang tulis di Google Map Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk pasti ke sini. Jalan Pantai Indah Kapuk Selatan, 1 ST garis miring A Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Oke, tapi kalian nanti misalnya mau main ke sini, ketemu Pak Adam dan timnya. Pak Adam dan timnya nanti lihat di deskripsi, di Sherlock ke kalian ya Pak ya. Betul, siap. Tapi kalau orang misalnya teman-teman nonton jauh nih Pak, misalnya di Bogor, di Depok, di Jakarta Barat, nggak bisa ke sini. Misalnya mau test drive ke rumah boleh juga. Pelayanan kita kalau untuk test drive kita bisa 24 jam sebenarnya kalau untuk menghubungi. Kalau test drive itu kita tinggal janjian dulu di showroom bisa, ke rumah bisa, bila Jabodetabek pun kita bisa untuk test drive. Fleksibel pokoknya. Fleksibel, ya. Fleksibel. Oke, nah nanti kalian tentuin waktunya dan jamnya aja kita langsung datang. Yang penting janjian dulu janjian ya, Pak dulu, ya. Ya yang penting telepon dulu ya. Tim dari Pak Adam, nanti tim dari Pak Adam ini bakal nyamperin kalian di mana, di Depok, Jakarta, Barat, Utara, Selatan, betul. Dimanapun disamperin ya Pak ya. Siap. Yang penting kalian siapin aja duitnya sama KTP kalian, beli mobilnya di Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk ya Pak ya. Betul. Ini mobil yang pertama nih Pak, yang menarik nih Pak. Suzuki XL7 Alpha. Alpha, tipe tertinggi. Dia berapa tipe sih sebenarnya Pak? Sebenarnya kalau untuk XL7 ada 3 tipe, ada Zeta, Beta, Alpha. Oke. Okay. Ya dari 3 tipe itu semuanya. Hanya kalau di Suzuki sebenarnya untuk beda fitur aja, bodi sama, mesin sama, fitur dalamnya yang beda sama interior luarnya agak beda dikit sih, gitu aja sih. Tapi kalau untuk harga nggak beda jauh sih Pak. Kalau yang paling rendah harga berapa berarti? Kalau yang paling rendah nih? Jadi gini, kalau yang saya promoin nanti kalau memang untuk 2019 kita tinggal tipe yang 2021 mungkin. Ah 2021 sorry. Oke, okay, 2021 tuh kita tinggal Beta sama Alpha, betul. Berarti kalau Zeta-nya udah habis. Zeta udah habis. Yang 2021 ini adanya Beta sama Alpha. Dan unit itu juga udah nggak banyak. Udah nggak terlalu banyak barangnya. Kalau untuk
all yang 2002 kita di bulan depan ini udah ready semua. Di bulan Februari ini kita udah ready semua. Mau Alpha, Beta, Zeta 2022 ready itu bulan ready depan semuanya, ya. Betul. Oke, tapi kalian yang mau beli Nik 2021 cuman tinggal Beta sama Alpha. Beta sama Alpha. Itu harga berapa, Pak? Kalau untuk yang Beta manual itu 241.900. Beta manual 241.800. Kalau yang Matic-nya? Kalau Matic-nya itu Beta 251.700. 251.700. Betul. Nah, kalau yang paling tadi satu lagi Alpha. Yang Alpha-nya? Alpha kalau manualnya 251.900. 251.900. Kalau Matic-nya 261.700. Nah, itu bisa DP berapa aja tuh, Pak? Kalau yang ini mobil ini, Pak. Kalau mobil ini kan gini, kita sebenarnya di mobil saya kasih promo satu. Kita ada sistem syariah sama sistem konvensional. Oke. Okay. Kalau sistem syariah kita kelebihannya angsuran lebih ringan, tidak ada penalti, okay. Tidak ada tarik unit, okay. Terus sistemnya syariah dan berkah. Oke. Okay. Nah itu memang ada yang tanpa DP sama sekali juga ada. Tanpa DP pun kita bisa proses, kita bisa kirim mobil. Data kurang kita bantu. Terus kalau ada biaya checking pun kita juga bisa bantu semuanya. Yang penting kita bisa kirim mobil ke rumah buat konsumen kita. Oh gitu. Iya. Tapi nanti kalian mau tahu detailnya seperti apa, telepon tim Pak Adam ya Pak ya. Betul. Siap. Biar dijelasin ya Pak ya. Ya. Yang jelas kalau kalian yang pengen beli mobil secara syariah di Suzuki Indomobil bisa ya Pak ya. Bisa, bisa. Nggak bakal ditarik mobilnya. Angsuran lebih ringan. Angsuran lebih tidak ringan. Tidak ada penalti, tidak ada tarikan mobil. Oke, tidak ada penalti, tidak ada tarikan mobil, angsuran lebih ringan ya Pak ya? Ya. Tapi kalau normal-normal aja nih, DP berapa sih Pak? DP minim itu Pak? Kalau di sini? Kalau seharian kita tadi tanpa DP ya. Oke. Okay. Kalau yang DP minim kita sebenarnya DP 15 juta pun juga bisa. 15 juta? 15 juta pun itu kena bisa. Angsuran berapa kurang lebih Pak? Kurang lebih angsurannya 5 jutaan. 5 jutaan untuk ya. 5 tahun? 5 tahun 5 jutaan. Dia bisa 6 tahun nggak sih? Kalau untuk yang komisional bisa 6 tahun, okay. Tapi hitungannya beda lagi. Oh, kalau ini untuk syariah? Syariah, kalau yang komisional bisa sampai 6 tahun. Kalau syariah bisa sampai 7 tahun. Oh, kalau syariah bisa sampai 7 tahun? 7 tahun, kalau komisional bisa sampai 8 tahun pun juga ada. Oh, 7 tahun, 8 tahun bisa kredit mobil ya Pak ya? Bisa kredit mobil. Kayak beli rumah ya Pak ya? Iya. Dan ini barangnya tinggal berapa? Kurang lebih aja nih Pak. Kalau untuk yang Beta sama Alpha ini Pak. Kalau stok Indomobil kita itu sekitar... Kemarin untuk terakhir hari sekitar 30 unitan. 30 unitan? 30 unitan. Oke, jadi siapa cepat dia siapa dapat ya Pak ya? Betul. Siapa cepat dia dapat. Nah ya. Nanti tapi kalau untuk promo yang 2022, misalnya kalian nonton ini bulan Maret, bulan April, bulan Juni, bulan Mei, atau bulan apapun, silahkan telepon dari tim Pak Adam, nomornya ada di deskripsi. Betul. Buat tanya promo-promo terbaru dari Suzuki ya Pak ya. Karena beda-beda terus ya Pak ya. Betul. Karena beda-beda terus promosinya, dan kita masih mau cek mobil yang lain lagi. Yang mobil ini udah selesai kita bahas Pak, atau ada lain? Kalau untuk yang 2002 promonya itu sebenarnya kalau 2002 kan memang kemungkinan PNBN-nya kan belum ada. Ada juga yang info PNBN-nya masih ada. Kalau PNBN-nya masih ada, kalau yang untuk 2021 kan diskon kita bisa sampai 38 jutaan ya. Oke. Okay. Nah, kalau memang 2002 PPN-nya ada, itu beda-beda dikit sih. Diskon kita bisa sampai 35 jutaan. 35 jutaan? Iya. Oke, pokoknya semuanya menarik tuh. Diskon, betul. diskon ya Pak ya? Betul. Diskon 2021, diskonnya dahsyat. Iya. Diskon 2022, dahsyat juga ya Pak betul, ya? Betul. Yang penting belinya di Suzuki, Indomobil, Pantai, Indah Kapuk, sama tim Pak Adam ya Pak ya? Siap. Yang ini udah kita bahas nih Pak. Oke Pak, siap. Ada yang lain nggak promonya? Oh ada Pak. Mobil banyak. Lain? Boleh, kita ke banyak dulu. Ya? Ke pick up dulu. Oke. Mati itu. Ini jagoannya pick up, jagoannya dari Suzuki ya Pak ya? Betul, jagoan Suzuki nomor satu. Tapi tadi yang pertama kita bahas XL7 Alpha Beta. Betul. Itu ternyata bisa bunga 0%. Bunga 0% kita ada untuk sebenarnya selain pick up semua unit itu kita bisa. Tapi Alpha okay. juga memang bisa untuk bunga 0%. Oke. Okay. Bunga 0% itu khusus untuk 1 tahun. 1 tahun. Nah, kalau kita memang untuk pengambilan PT lebih dari 3 unit, itu kita memang diskonnya beda, hitungannya juga beda. PT atas nama PT lebih dari 3 unit. Itu untuk Alpha itu hitungannya beda, diskonnya beda, ada tambahan lagi.
Lebih besar lagi. Lebih besar lagi untuk PT. Oke, jadi kalau nih teman-teman ada yang nonton punya PT, punya badan hukum lah, betul, Pak ya. Betul, betul, betul. Punya badan hukum mau ambil lebih dari 3 unit. Lebih dari 3 unit. Lebih dari 3 unit, siapa tahu lagi butuh-butuh kendaraan operasional, ini diskonnya beda ya, beda. Pak ya. Nah, bedanya berapa? Nggak enak kita sebutin di sini ya, Pak ya. Betul, betul. Telepon langsung marketingnya dari tim Pak Adam ya, Pak ya. Pak Adam, ya. Yang ini Pak, ini dia berapa tipe, Pak? Kalau pick up ini, Pak? Kalau pick up kita ada 4 tipe ya sebenarnya. Mm-hmm. 4 tipe itu satu FD. Oke. Okay. Pick up new pick up FD, mm-hmm. New pick up BD, mm-hmm. New pick up FD ACPS, mm-hmm. New pick up WD ACPS. Mm-hmm. Kalau yang ini? Kalau ini kita yang FD. FD itu berarti paling tengah, rendah, atau paling tinggi, Pak? Sebenarnya kalau kita untuk FD sama WD itu bukan paling rendah atau paling tinggi. Okay. Hanya beda di bak belakangnya aja. Okay. Kalau yang FD hanya buka bak yang paling belakang, okay. Pembukaannya di belakang. Kalau FD itu 3-way. Oh. Bisa dibuka tiga-tiganya baknya. Oh, nah, jadi benar-benar gitu. Plong gitu, nah, ya, Pak ya? Gitu. Oh, beda di bukaannya aja? Bukaannya aja. Tapi ini masih ada 2021? 2001 kita udah habis di 2002. 2022. Ya, 2002. Tapi harganya juga murah. Harga 2002 memang ada kenaikan dikit sih. Dikit kan aja. Iya, BBN-nya beda. Mm-hmm. Kalau BBN beda otomatis harganya ada kenaikan dikit. Harga berapa nih, Pak? Kalau boleh tahu sekarang, Pak? 160. 100? 160. 160. Iya. Itu promonya apa nih kalau untuk yang 2022 nih, untuk pick kalau up ini? Kalau promo itu kita bisa DP sampai 7 jutaan. 7 jutaan? 7 jutaan. Okay. Itu udah bisa bawa pulang pickup dengan angsuran 4 jutaan. Itu 7 jutaan, hmm. Itu total DP berarti ya? Total DP. Oke, jadi teman-teman 7 juta itu total DP untuk pickup ya, Pak ya? Iya. Angsurannya 4 jutaan. 4 jutaan. Selama berapa tahun tuh, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu asuransinya all risk kah, kombinasi kah, atau TLO semua selama kalau 4 tahun? Untuk pickup memang rata-rata TLO. Nggak bisa dia ya, all risk? Iya. Nggak ada all risk ya? Tapi sekarang memang udah ada tambahan untuk all risk, udah ada, tapi hitungannya beda. Oh, lebih mahal berapa tuh? Kurang lebih selisihnya, Pak? 150 ribuan lah ya? Kurang lebih segitu. Kurang per bulan ya? Iya. Ya. Oke, 150 ribuan. Tapi nanti kalian mau tahu info detailnya, angsurannya berapa, DP-nya berapa, telepon dulu aja tim Pak Adam. Ini ada test drive-nya juga nggak nih mobil ini? Test drive ada. Ada juga? Ada, pickup ada test drive-nya. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya jauh-jauh nih, misalnya daerah Parung, daerah manapun yang nemuin video ini, nggak ada masalah, kalian nggak perlu repot-repot ke sini. Tim Pak Adam bawa test drive-nya ke tempat kalian. Betul. Yang penting kalian serius siapin KTP, siapin DP-nya ya, Pak ya? Betul, betul. Booking fee-nya berapa sih, Pak, kalau kayak gini-gini nih, Pak? Kita bookingnya 1 juta cukup kok. 1 juta bisa ya. Proses leasing? Bisa proses leasing. Oke, yang penting kasih data lengkap ya, Pak ya? Data lengkap, ya. Survei berapa lama tuh? Jadi gini, kita kalau untuk proses leasing itu pertama, mm-hmm. Biaya checking dari konsumennya, okay. Dari teman-temannya, dari mm-hmm. Data dulu NPWPKK, mm-hmm. Kita proses dulu untuk biaya checking. Ada juga yang kita langsung survei. Oke. Okay. Nah, nanti kalau memang data-data teman-teman yang untuk pengambilan di tim ke saya, mm-hmm. Kurang pun kita bantu semuanya. Rata-rata memang yang kurang-kurang itu kita bisa PO semuanya. Oh gitu? Bisa PO semuanya. Oke, okay, jadi ya. Nih istimewanya kalau di tim Pak Adam, data-data kurang, dibantu ya, Pak ya? Dibantu semuanya. Yang penting kalian telpon dulu, ajuin dulu nanti kurang-kurangnya apa, tim Pak Adam bantu cover ya, Pak ya? Betul, betul. Yang siap. Jelas, pick up ini 7 juta kalian udah bisa buat usaha ya, Pak ya? Buat usaha. 4 tahun angsurannya berapa, 4 jutaan. Pak? 4 jutaan ya? Ya. 4 jutaan kalian punya profit sebulan 10 juta aja, udah bisa buat bayar angsuran betul, ya, Pak ya? Betul. 6 juta lagi buat puter-puter bisnis terus ya, Pak ya? Yang penting pakai mobil ini ya, Pak ya. Betul, ini betul. Udah selesai belum kita bahas nih? Kalau sebenarnya kalau untuk DP-DP sekitar 10 jutaan, kita hmm. Juga itu angsurannya 3,8. Oh gitu? Ya. Jadi naikin angsur DP-nya 10 jutaan, angsurannya 3 jutaan. Selama berapa tahun tuh, Pak? 4 tahun juga. 3 jutaan. 4 tahun juga? 3 jutaan ya? 3 jutaan. Nah, 3 jutaannya berapa? Nanti lengkapnya ya. Telepon aja ya, Pak 3 ya? 3 jutaan, betul. Oke. Dia pilihan warnanya apa aja sih, Pak? Kalau ini pickup itu kita ada 3 warna, putih, silver, mm-hmm. Sama hitam. Putih, silver, hitam ya? Putih, silver, hitam. Semua ready? Semua ready. Oke, jadi kalau kalian pesen di minggu ini, berapa lama dapat mobil, Pak? Kalau dengan proses leasing? Kita bisa kirim 3 hari juga dari PO ya? Dari PO. DP kita mm-hmm. 3 hari bisa kirim. Tapi kalau STNK, STNK 14 hari kerja. Oh, tapi kirim berarti tanpa STNK? Tanpa STNK. Oke, tapi kalau kalian nungguin STNK, itu kurang lebih 14 hari kerja ya, Pak ya? Kalau proses leasing 3-4 hari dari data lengkap ya, Pak ya? Udah semua nih, Pak ya? Karena kelebihannya lagi kalau untuk pickup kan kita garasi mesin 3 tahun, servis garasi 3 tahun, ganti oli, filter oli free selama 3 tahun. Itu ya. Promosinya tuh. Promosinya. Jadi juga. Ganti apa ya tadi, Pak? Oli, okay. Filter oli, okay. Gasket selama 3 tahun atau 50.000 kilo kita gratis. Oke. Okay. Jadi ini benar-benar untung banget buat ya. Teman-teman yang usaha.
Jadi benar-benar ganti-ganti yang tadi disebutin selama itu 3 tahun free semuanya. Free semua ya, Pak ya. Betul. Jasa servisnya free juga. Jasa servis juga free juga. Garansi mesin, jasa servis free, spare partnya yang saya sebutin tadi juga free semuanya. Oke, nah nanti detailnya seperti apa dijelasin saat pengiriman ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi saat pengiriman nanti biasanya ada buku servis ya, Pak ya. Betul, betul. Ada buku servis nanti dijelasin tuh apa-apa aja spare part yang digratiskan ya, Pak ya. Sama jasa servisnya nanti kalian tinggal tanda tangan ya, Pak ya. Betul. Oke, pokoknya kalian yang mau mobil pick up ini sampai ke rumah kalian nggak usah tunggu lama-lama, telepon timnya Pak Adam ya, Pak ya. Ya. 24 jam dibalesnya pas lagi bangun ya, Pak ya. Ya. Nanti berapa marketingnya dimasukin, Pak? Kita ada 6. Ada 6? Ya. 6-6-nya dimasukin nomor teleponnya ya? Ya. Oke, jadi kalau kalian hubungi marketing yang pertama nggak angkat, hubungi marketing yang kedua, bilangnya udah ngobrol sama bosnya di ya. YouTube ya. Sama Pak Adam ya, Pak ya. Ya, betul. Kita geser mobil lain, apa mobil selanjutnya nih, Pak? R3. R3? Ya. Oke. Jagoan dari Suzuki ya, Pak? Betul. Itu R3 juga kan jagoannya ya, Pak ya? Betul, R3 jagoannya ya. Banyak juga barangnya masih 2021 nih? Kalau 2021 kita R3 memang udah habis, tapi stok kita 2002 kita untuk bulan ini ready semuanya. 2022 ready semua? Iya, ready semua. Dia berapa tipe sih, Pak? Kalau R3 kita ada sebenarnya ada tipe GA, GL, GX, Sporty. Paling banyak stoknya apa tuh? Paling ready? Kalau untuk bulan ini kita udah harusnya dua-dua udah ready semuanya. Oke. Okay. Udah ready semuanya. Udah ready semuanya. Ya, tapi yang paling menarik promonya apa aja tuh, Pak? Sebenarnya kalau untuk promo-promo kita di bulan ini sama 2021 hampir sama. Oke. Okay. Tapi karena ada kenaikan PBN kita nggak beda jauh sih promonya. Nggak beda jauh ya. Nah, naik harganya berapa sih R3 tuh, Pak? 2022 nih harga ya. Berapa? Paling mahalnya berapa? Paling rendahnya berapa, Pak? Kalau paling rendahnya 240. 240. Iya. Paling mahal itu atau paling rendah? Rendah 240-700, tapi kan belum ada potongan. Oh, belum ada potongan. Diskon enggak boleh disebut ya, Pak ya? Enggak boleh disebut. Enggak boleh disebut ya. Tapi kalau kalian nanti mau disebutin diskonnya, telepon didatengin langsung ya, Pak ya. Betul. Paling mahalnya harga berapa, Pak? R3. Sekitar 276. 276. Sporty tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi. R3 tipe tertinggi. 276 itu Matic berarti ya? Matic betul. Sporty Matic ya. Matic, iya. Itu bisa DP berapa, Pak? Kalau R3, Pak? R3 bisa DP 0%. 0% juga? 0% bisa. Oh, berarti sama kayak si Alfa? Iya, Alfa untuk R3 promonya hampir sama. Kita okay. Bisa yang pakai syariah yang tadi, yang satu angsuran lebih ringan, okay. Tanpa penalti, tanpa penarikan semuanya, bunga 0%, DP 0% kita juga bisa. R3 ini? R3, syarat okay. Ketentuan. DP 0% tuh, orang penasaran pasti, Pak, angsurannya berapa sih, Pak, kalau 0% tuh? Kalau 0% angsurannya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, 5 tahun? 5 tahun atau 4 tahun? 3 jutaan itu kita selama 7 tahun. 3 jutaan. Oke, 3 jutaan selama 7 tahun itu asuransinya apa? Kombinasi. Kombinasi. Berarti setahun pertama ORIS, sisanya TLO. 6 tahun TLO. Nah, jadi buat teman-teman yang enggak tahu ORIS sama TLO, ORIS itu mengcover kehilangan, nabrak, ditabrak, banjir, gempa bumi masuk juga enggak sih, Pak? Ada tambahan aja nanti, kalau mau ditambah lagi. Tambahan ada lagi tambahan, ya? Tapi ya, kalau TLO aja, itu berarti hanya mengcover kehilangan aja ya, Pak ya? Betul, betul. Dan sifatnya semuanya harus diklaim ya, Pak ya? Betul, betul. Itu pakai asuransinya apa sih, Pak? Kalau di sini, Pak? Kalau kita sebenarnya asuransi langsung kita pakai Suzuki Indomobil juga ada kok. Suzuki Indomobil ada? Semua asuransi pun kita ke cover untuk semua leasing langsung ke Suzuki Indomobil. Kan kita punya untuk perbaikan itu langsung di bengkel kita juga ada. Ada bengkel resmi ya? Bengkel resmi langsung masuk ke sana. Oke, nah nanti tapi mengenai bengkel resminya apa aja, di mana aja lokasi-lokasinya, dijelasin pas kirim mobil ya, Pak ya? Bisa. Masa bisa. Sebelum kirim mobil udah dijelasin ya, Pak ya? Ya? Beli dulu mobilnya sama tim Pak Adam, dikirim mobilnya, nanti semua dijelasin, dan nggak jual putus. Jadi kalian mau klaim asuransi, mau perpanjang STNK ya, Pak bisa, ya? Siap. Mau apapun, mau servis rutin, tinggal telepon tim Pak Adam, dibantuin 24 jam ya, Pak ya? Betul. Yang ini udah R3 udah kita bahas ya, Pak ya? Masih ada lagi promonya. Apa tuh, Pak? Promo yang kita kan kalau untuk R3 bisa bunga 0% juga masih ada. Okay. Bunga 0%. Jadi intinya teman-teman yang mau ngambil di kita nanti ada hitungan khusus yang bunga 0%, DP paling minim bunga 0%, tanpa DP semuanya kita juga ada. Oh, ya. Ada semua ya? Ada semuanya. Ada semua. Nah, nanti
detailnya seperti apa, telepon dulu tim padam pokoknya, betul, betul, Pak. Ada 6 orang, nanti nomor telepon kita masukin semua, jadi kalian tinggal pilih mau marketing yang paling enak yang mana, paling cepat responnya yang mana ya, Pak ya. Yang penting belinya di Suzuki Indomobil Pantai Indah Kapuk sama tim padam ya, Pak ya. Kita kasih gambaran dikit juga. Boleh. Kalau untuk servisnya kan kita garasi mesin 3 tahun, okay. Servis gratis 3 tahun, mm-hmm. Ganti oli, filter oli, gasket selama 3 tahun kita gratis, mm-hmm. Itu di R3 kita juga ada, okay. Nah, di situ semuanya teman-teman kalau memang ngambil mobil baru kan kelebihannya banyak tuh, mm-hmm. Dari servisnya, dari ganti spare part-nya kita gratis semua selama 3 tahun atau 100.000 kilo. Oke, okay, nah nanti ya. Dijelasin semua pas pengiriman ya Pak ya? Siap. Oke, okay. Banyak promo lain lagi di Suzuki Indomobil Pantai Indah Kapuk ya Pak ya. Betul, betul. Tapi menariknya lagi nanti kalian bisa datang langsung ke sini, kalau enggak telepon tim Pak Adam ya Pak ya. Ya. Betul. Tapi kalau yang ini mau keluar baru ya Pak ya? Kemungkinan besar ya. Keluar baru tapi stoknya memang enggak ada, belum ada. Kita, hmm. Kita keluar baru kemungkinan di bulan 2 karena atau IMS kemungkinan kita keluar barunya. Keluar baru. Nanti kalian biar nggak ketinggalan infonya, silahkan simpen kontak teman-teman dari Pak Adam, dari timnya Pak Adam. Nanti begitu ada keluar baru, kalian paling awal dapat informasinya, betul, ya Pak betul, ya. Kalau Ignis ini dia Ignis kita 2022. 2021 ada tapi tinggal dikit. 2002 juga kita ada tapi di bulan ini kita kemarin udah datang. Udah datang ya? Iya, udah datang. Oke, jadi kemungkinan di bulan ini udah datang nih Pak ya. Tapi ini harga Ignis ada nggak? Bapak pegang harganya nggak? Kalau untuk harga Ignis? Kita pegang, ya. Harga berapa tuh Pak dia kalau Ignis? Kalau Ignis ini tipe terendah 183. 183? Ya. Kalau paling tinggi? 213. 213? 213. Bisa DP berapa nih Pak kalau Ignis? Ignis kalau terendah kita DP 12 juta pun udah bisa. 12 juta? Ya, itu angsuran juta. Berapa tuh Pak? Angsuran 3,5. 3,5? 12 juta angsuran 3,2. 12 juta angsuran 3,2 selama berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Siap, pokoknya dari tadi tuh pakai syariah bisa 7 tahun ya Pak ya? Bisa 7 tahun tanpa DP. Oke, bisa 7 tahun tanpa DP. Kalau leasing konvensional 10 juta 3,2 juga udah bisa. Oke, udah bisa. Iya. Pokoknya semua promo-promonya kalian skip-skip, kalian ulang dari awal, tapi kalau kalian penasaran bisa langsung telepon tim Pak Adam ya Pak ya. Siap. Alasan nih Pak, orang harus benar-benar beli mobilnya di Suzuki Indomobil Pantai Indah Kapuk apa sih Pak? Satu, kita kan memang ATPM. ATPM itu harusnya, ATPM itu unit kita ready. Semuanya okay. untuk unit kita ready. Karena kalau yang di dealer kan belinya sama kita. Otomatis kita unitnya selalu ready. Semuanya tipe. Oke. Okay. Unit semua tipe kita ready. Sedangkan untuk kelebihan kita kan memang kita ada member SPC yang mengcover 24 jam selama 3 tahun. Kalau konsumen ada kendala dimanapun, tinggal telepon, bengkel terdekat kita akan melayanin. Oh itu gitu. Seluruh Indonesia. Oke. Okay. Gitu. Terus ketiga kita banyak hadiah nih. Pembelian di Suzuki Indomobil PIK. Teman-teman yang mau ngambil mobil ke kita, hadiahnya full aksesoris. Mau aksesoris apapun kita akan kasih. Yang sesuai di perjanjian ya. Dengan syarat ketentuan. Dan kita kelebihan lagi kita dapat e-tol 500.000 untuk tim Pak Adam ya. Okay. E-tol 500.000 untuk tim Pak Adam kita dapat. Oh, untuk di tim Pak Adam tuh teman-teman, kata kuncinya pokoknya untuk di tim Pak Adam kalian beli mobil karena udah pasti lewat tol. Ya. Jadi di tim Pak Adam dapat free e-tol 500.000 ya Pak ya. Mobilnya apapun ya. Mobil apapun. Oke, mobilnya apapun. Nah, nanti promo-promo apa lagi yang menarik kalian bisa telepon langsung tim Pak Adam. Kalau enggak lihat di deskripsi, itu ada promo-promonya, ada nomor teleponnya, ada Instagramnya betul, juga betul, ya Pak ya. Betul, iya. Jadi kalian yang penasaran bisa main langsung ke sini, kalian yang enggak sempet main ke sini, telepon tim Pak Adam, dibawain test drive-nya ke rumah kalian 24 jam ya Pak ya. Betul. Yang penting hubungi dulu, janjian dulu ya Pak. Betul, ya. Iya, iya, ada janji. Yang mau ditambahin lagi atau cukup Pak? Atau udah semua nih Pak? Cukup ya Pak ya? Cukup. Pokoknya kalau kalian yang penasaran sama stok terbaru dari Suzuki Indomobil Pantai Indah Kapuk, telepon langsung tim Pak Adam ya Pak ya. Kalau kalian nemuin video ini mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi baru nemuin video ini, silahkan telepon tim Pak Adam buat tanya promo terbarunya. Karena tiap bulan
beda-beda promonya ya Pak. Betul, ya? Tiap bulan beda-beda. Yang jelas di tim Pak Adam pasti beda dengan yang lain ya Pak ya. Betul ya. Dikasih harga terbaik ya terbaik, Pak ya. Betul ya. Cukup semua ya Pak ya. Cukup. Cukup semua, thank you atas waktunya Pak Adam. Ya. Sampai ketemu lagi pokoknya teman-teman di konten keliling showroom berikutnya. Jangan lupa bungkus mobil baru Suzuki kalian di Suzuki Indo Mobil Pantai Indah Kapuk. Belinya sama tim Pak Adam, dapetin promo-promo menarik Suzuki lainnya. Terima kasih udah menonton dan kita bilang enjoy ya Pak ya. Siap. Enjoy! Enjoy.